Halo guys, balik lagi dengan saya di channel Lizrilat. Saya akan memberikan tutorial cara membuat partikel keren di aplikasi AV Player. Oke, sebelum lanjut seperti biasa, kalian klik tombol subscribe karena klik tombol subscribe itu gratis. Enggak salah kalau kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan konten-konten yang saya buat. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Cekidot. Kita tidak bawa ke sini, lalu pilih load from file, pilih gambar bebas terserah kalian, lalu klik ke bawah ini yang kosong, lalu kalian pilih icon pensil di atas ini, pilih tanda plus, lalu pilih composition, lalu kalian pilih audio provider, lalu kalian klik partikel. Lalu sudah kalian klik partikelnya, pilih override. Untuk perceptive depth-nya kalian turunin sampai 0. Lalu yang ini kalian centang dua-duanya. Lalu kalian ke apparence. Lalu untuk particle scale-nya kalian turunin sampai 637. Untuk trail angle-nya kalian naikin sampai 1000. Untuk fade in omut timnya kalian turunin sampai 0. Lalu untuk fade in seasonnya kalian turunin sampai 500. Lalu untuk end seasonnya kalian naikin sampai 11.500. lalu kalian ke bawah ke buffer, lalu kalian untuk egg outputnya kalian naikkan sampai 7.500. sudah untuk yaw modnya kalian turunin sampai 0. Lalu untuk speednya kalian naik turunin sampai 9000. lalu untuk speed randomnya kalian turunin sampai 0. Lalu untuk lift timnya kalian turunin sampai 190. Lalu kalian kembali, kita coba putar. Oke, tadi kalian, lalu kalian pilih icon pensil di atas lagi, pilih tanda plus, pilih composition, lalu kalian pilih blur effect. Kalau sudah, blur effectnya kalian taruh di atas composition 1, lalu partikelnya kalian taruh di bawah composition 1. Untuk blur effectnya kalian klik, lalu pilih apparence, lalu kalian show-nya kalian centang kedua-duanya, lalu kalian ke blur. Untuk colornya kalian warnakan terserah kalian, saya mau warna ungu. Lalu kalian ke partikel, lalu kalian pilih apparence lagi. Lalu untuk color from-nya kalian warnakan terserah kalian, untuk color tone-nya juga kalian warnakan terserah kalian. Saya mau warnakan warnakan ungu. Kalau sudah, coba kita putar. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Oke. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada salah video atau
kurang berkenan. Assalamualaikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.